Rupanya gejolak perumusan undang-undang di negeri ini selalu diwarnai akrobat dari Dewan Rakyat. Seakan tak berkaca dari demo RUU yang lalu saat pergantian pemerintah dan Dewan Rakyat. Kini, kembali lagi membuat aturan ranah privat yang rentan jadi bahan olokan. Belum dibahas saja sudah mental di tangan Puan. Dilansir dari cnnindonesia.com, Ketua DPR Puan Maharani menilai rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga memungkinkan ranah privasi terlalu diintervensi oleh negara. Sepintas saya membaca draftnya merasa bahwa ranah privat rumah tangga terlalu dimasuki, terlalu diintervensi, ujarnya di dalam acara rapat pleno MUI yang digelar di kantor pusat MUI, Jakarta, Rabu 19 Februari 2020. Ia mengatakan, rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga harus melibatkan aspirasi masyarakat. Masukan dari masyarakat perlu dipertimbangkan, baik dari sisi agama maupun budaya. Puan juga meminta komisi terkait yang menyusun draft rancangan undang-undang tersebut untuk melakukan sosialisasi untuk membicarakannya kembali agar tidak ada mispersepsi di masyarakat dan menimbulkan kegaduhan. Lalu, siapa saja di balik perumus rancangan undang-undang ketahanan keluarga? Orang-orang dari fraksi PKS dan Gerindra kini menjadi bulan-bulanan warganet karena ditengarai merekalah dalang adanya rancangan undang-undang nyeleneh tersebut. Entah mau diarahkan kemana aturan rancangan undang-undang tersebut. Apakah mau membuat undang-undang lebih islami dengan mengatur kewajiban istri dan suami? Padahal, peraturan negara ini harusnya didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aktivis perempuan Tunggal Pawestri mengkritik rancangan undang-undang ketahanan keluarga karena syarat nuansa Orde Baru. Hal ini disampaikan Tunggal saat ditemui di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Rabu 19 Februari. Ini adalah warisan lama Orba yang dulu dikuatkan dan digaungkan oleh Soeharto melalui model perempuan ibuisme, kata Tunggal. Ia menyoroti pasal 25 ayat 2 dan 3 yang mengatur pembagian peran suami dan istri. Dalam aturan tersebut, peran suami bertugas sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Dalam aturan itu, suami juga harus melakukan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga dalam menangani permasalahan keluarga. Kemudian, suami wajib melindungi keluarga dari diskriminasi, kekejaman, kejahatan, penganiayaan, eksploitasi, penyimpangan seksual, dan penelantaran. Suami juga bertugas melindungi keluarga dari praktik perjudian, pornografi, pergaulan dan seks bebas, serta penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Sementara, dalam pasal 25 ayat 3, dijelaskan peran istri, yakni mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, menjaga keutuhan keluarga, serta memperlakukan suami dan anak secara baik, serta memenuhi hak-hak suami dan anak sesuai norma agama, etika sosial, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunggal menilai pasal tersebut tidak masuk akal, karena kalimat dalam aturan tersebut malah meneguhkan kembali domestifikasi perempuan serta stereotip peran istri dan peran suami. Ia menjelaskan, pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, ideologi ibuisme sempat kencang digaungkan. Saat itu menurut dia, ideologi ibuisme itu menjadikan perempuan hanya bertanggung jawab terhadap rumah tangga. Tapi dulu banyak gelombang protes. Kita coba merekonstruksi ulang bahwa ini tidak bisa dilanjutkan model pembagian peran antara laki-laki dan perempuan di rumah tangga. Karena itu udah outdated, ujar Tunggal. Di sisi lain, menurut dia, rancangan undang-undang ketahanan rumah tangga ini juga sudah terlalu masuk wilayah privat masyarakat. Ini sesuatu yang tentu saja tidak bisa dibiarkan. Apalagi ada ancaman sanksi pidana karena ini produk undang-undang. Ini bisa membahayakan, jelas Tunggal. Ternyata, produk rancangan undang-undang ketahanan keluarga ini selain terlalu mencampuri ranah privat, juga mengembalikan budaya lama era Orba. Di saat kesetaraan gender dan dukungan kepada perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki digaungkan, beberapa oknum Dewan Rakyat malah ingin mengembalikan hak perempuan ke era lama. Ini tentu saja bertentangan dengan cita-cita masa depan bangsa dan program pemerintah
untuk mewujudkan kesetaraan gender. Di saat pemerintah ingin memberikan porsi lebih dengan menunjuk menteri perempuan, para dewan rakyat malah ingin menggodok agar perempuan bertanggung jawab di rumah. Mau berkarir atau mau menjadi ibu rumah tangga merupakan pilihan masing-masing. Mau mengurus sendiri atau menyewa pembantu juga hak tiap individu. Justru, adanya ikut campur undang-undang menimbulkan gejolak baru di tengah masyarakat yang kini masih berjuang menghadapi perubahan zaman.